Okey, abang. Kita bersama dengan Stacy kembali berkongsi. Pengantin baru. Pengantin baru. Terima kasih. Cantik tak? Cantik tak? Masih lagi ada seri-seri pengantin tu. Ha, ya, betul. Betul. Thank you. Jadi saya nak tanya, saya cantik tak? Malah nak cakap. Nampak? Kita tak payah cakap apa-apa pun dia orang dah tahu kita handsome. Okey, okey, okey. Chill. Okey, sekarang Stacy baru balik daripada Bali. Orang ingat Stacy pergi Bali ni honeymoon. Rupanya bukan honeymoon lagi. Rancang honeymoon kat mana? Dia tukar-tukar lah. Susah nak cakap macam Akim. Honeymoon tukar-tukar? Dia selesai pertama apa dia? First dia kata nak pergi Europe, lepas tu macam nak pergi train je. Rasa macam tak nak stay hotel gitu. Macam, okay, naik train, kita pusing-pusing Europe, lepas tu apa semua. Okay. Macam tu lah. Lepas tu sekarang cakap, pergi Japan lah. Macam tu lagi, tukar-tukar. Last-last tak ada ni. Masing-masing dah busy kan? Mula lagi Europe, tadi, lepas tu pergi Japan. Tadi dia kata dia tak nak duduk macam kat hotel kan? Yeah. Bawa kemah. Jadi mata-mata dia duduk. Kan? Taklah, ni honeymoon kena romantik. Yeah. Tapi kemah romantik juga. Eh, romantik bawa pelita satu. Okey, anyway, Stacy tadi nyanyi lagu Romeo. Lagu Romeo ni adalah ciptaan Akim, eh? Ya, betul. Kisah tentang kisah percintaan korang sendiri. Ya, sebab macam dalam lirik tu sendiri ada terkandung yang kononnya sabar menantikan aku apa semua. Sebab kita orang berkawan dekat berapa tahun? Almost 7 years. Okay. Wow. So lagu ni bila dibuat sebenarnya? Baru juga. Mungkin last year hujung tahun kot. Sudah cakap sabar nantikan aku mini macam. Dan nak kahwin lah macam tu. Konon lah. Wah. Lagi-lagi apa yang peminat boleh faham daripada lirik tu tentang kisah jenis percintaan korang? Dari segi mungkin dugaan, cabaran apa yang orang sebelum ni kan macam mana susah sikit. So mungkin dari segi apa agama, family, yes, kan. Mungkinlah ya, banyak halangan kan. Ah, betul. So masa macam kalau orang nampak cari Stacy menyanyi pun dia macam boleh lega. Feel. Ah, dia macam macam yes, kita dah kahwin. Nah, begitu. Mau juga. Okey. Jadi macam kita nak tanya juga kan, kenapa Akim buat lagu tu? Kenapa? Apa yang menyebabkan Akim nak sangat buat lagu tu? Nak bagi macam mana, kenapa pula dia nak? Kenapa nak buat lagu? Betul. Kenapa? Yeah. I have another question for that. Okey, sebenarnya dari dulu dia memang sebelum ni pun pernah nyanyi lagu dia juga, lagu duet dengan dia. Tapi dari dulu dia kita nak nyanyi I buat sendiri ke? Yalah, I ni tak bagus, I punya lagu tak gini-gini. Dia selalu gitulah. Lepas tu I selalu cakap, macam mana I punya lagu-lagu menari, you punya lagu macam mana? Macam itulah. So nanti kalau ada sudah kan time dah dia. Kan Sabah tu. Sudah time dia datang. Okey, nanti I nak nyanyi lagu you. Yalah, kalau before kahwin buat you nyanyi lagu Akim nanti jadi macam you know kontroversi pula, orang nak macam-macam speculate kan. So now lepas kahwin orang tak nak cakap apa. At least you nyanyi lagu cerita anak. Dia nyanyilah lagu apa pun. Apa lainnya kalau dengan setting Akim? Apa lain dia? Dari segi kita punya cara tu rasanya sama je, macam maksudnya macam kita macam kawan tau, macam maksudnya macam kalau nak bercakap pun macam kawan gitu je. Still macam kawan, tapi apa yang berbeza adalah keselesaan kot. Keselesaan, selesa pun memang selesa dengan dia juga. Tapi dari segi tanggungjawab lah yang berbeza betul. Kalau nak cerita pasal tanggungjawab tu, masak tak kat rumah? Masak. Alhamdulillah. Masak? Ya, sempat pula. Dulu kalau paling awal bangun pukul 11. Ui, paling awal? Dululah. Lepas tu kena bising. Dia kata kalau jadi apa beza kalau kau sudah kahwin atau belum kahwin. Macam itulah. So bangun pun masih lambat. So kena tukar tidur, bangun awal lah macam tu. Masa jadi istri soleha lah. Soleha, ya Allah. Dia bunyi klise tapi sebenarnya itulah realitinya dan wow. Okay, best. Ada ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, soalan seterusnya. Jangan. Macam apa tadi soalan ni? Okey, tadi cakap pasal kahwin. Okay. Jadi, tapi kita nak balik kepada cerita Romeo ni lah. Romeo, tadi lagu Romeo tadi. Video kan. So, Akim cakap dia memang stres sangat masa buat lagu ni sebab dia nak macam setandingkan lagu ni dengan lagu-lagu yang Stacy dah pernah bawa sebelum ni. So, mungkin boleh cerita sikit tentang proses pembikinan lagu daripada Akim kepada Stacy ni. Okey, dulu masa dia buat, dia balik-balik macam baru sikit buat, sudah hantar. Hantar macam mana? Macam dia baru buat sikit, dia hantar. Macam
alah buatlah full dulu baru kita dengar macam tu kan. Dia macam risau sangat. Dia macam ah begini okey tak begini. Okey okey buat dulu buat dulu. Lepas tu adalah kita tanya macam ini okey ke ini? Itu yang susah dia bila dua-dua penyanyi bila kita nak bercakap. You banyak bising kalau tak nak tak payah begitulah dia cakap. Lepas tu kita cakaplah ya alah. Dah kita selesa di situlah kita bising. Kalau komposer lain mana kita boleh bising. Betul, macam betul, tu. Betul. Ini je kita boleh bising tapi last-last jadi jugaklah. Betul. Tapi okay, sekarang ni mungkin sendiri boleh kongsikan dengan peminat luar sana harapan dan juga teruskan sokongan Stacy dan juga Akim. Silakan. Kepada semua yang di luar yang penyokong Stacy dan juga Akim, support Romeo, lagu Romeo dan juga support Akim juga. Teruskan menyokong kita orang dan kita orang akan sentiasa, mudah-mudahan kita orang akan sentiasa berikan yang terbaik untuk industri. Thank you so much, Stacy. Abang. Ya, terima kasih.